Surah Al-Ahzab juz 22, buka juz 22 Surah Al-Ahzab ayat 41. Kalau yang ada Quran itu buka Surah Al-Ahzab. Kalau tak bawa Quran itu tanya diri apa yang tak beli Quran. Budu boleh beli, pokok boleh beli, Quran tak boleh beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rabbi alim alimna min yudnika matrubatihi anna wa la tuakhidna bima ta'lamu minna ya halim khalifna bifurq al-hilmi wa haqqna bihaqqa wa haqqa al-ilmi subhanaka la ilmanana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سورة الأحزاب آية 41. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهي semoga mukmin. Amo sebut aja kali bila Allah Taala berbahasa dengan manusia, dia tak berbahasa dengan bangsa. Hei bangsa Melayu, hei bangsa Arab, hei bangsa Yahudi, dah. Dia bahasanya ialah dengan alladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Tak kira kamu ni orang asli ke, orang Arab ke, orang Cina ke, orang Eskimo ke, asal kamu ni mukmin pada Allah dan akhirat. Dengar aku nak sebut, udhkurullaha zikran kathira. Naklah kamu semua ingat pada Allah. Aku, Tuhan kata, aku bernama Allah. Zikran kathira. Ingat apa ni? Ingat ya sebanyak-banyaknya. Hendaklah kamu ingat pada Allah sebanyak yang boleh. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendaklah kamu bertasbih kepadanya. Tasbih makna kita panggil membersihkan Allah daripada segala sifat kekurangan. Sifat malah, sifat tak reti, sifat miskin, sifat jahil, sifat lemah. Segala sifat yang kita sendiri tak mahu. Dia tak ada orang nak sifat-sifat tu. Malah, mana ada orang nak. Miskin ada orang, mana ada orang nak. Letih ada orang nak. Benda-benda kita, kita panggil sifat naqais, sifat kurang. Kewajipan kita membersihkan dari hati buruk kita sampai tutup kata kita mengenai Allah kita daripada sifat-sifat wuduk ni. Bukratan pagi, wasilan petang. Pagi, petang, siang, malam, hendaklah hati kita mesti bersih diri kita mengenai dengan Allah daripada sifat-sifat yang kita sendiri tak mahu. Maka kita panggil sifat naqais. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang mendoakan kepadamu dan semua malaikatnya. Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur.
Tujuannya supaya Allah mengeluarkan kamu, memerdekakan kamu keluar daripada bermacam-macam kegelapan kepada cerah. Wa kana bil mu'minin rahima. Dan Allah memanglah sangat-sangat kasihanlah pada kaum mukmin, tanpa bangsa, bahasa dan budaya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyah, kata-kata hormat, kata-kata hormat manusia hari berjumpa dengan Tuhan. Salam, salam. Kalau kita dah panggil assalamualaikum, dia berjumpa dengan orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum ni jugalah akan kita kata kepada Allah bila kita berjumpa dengan dia di akhirat nanti. Wa'adda lahum ajran karima. Dan Allah menyiapkan untuk manusia semua yang mukmin tadi pahala yang mulia, yang mempunyai status kita panggil pahala, upahan, bonus, apa grant kita panggil, akhirat kelak akan disiap untuk kita. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznih wa sirajan munira. Wahai nabi, hak ni pun kita juga, ya ayuhan nabi, dia tak panggil ya Muhammad. Hey Muhammad, Tuhan tidak berbahasa dengan nabi dengan sebut nama ya Muhammad, tak ada. Dia sebutnya ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Dia sebut gelaran kerana gelaran yang paling mulia di muka dunia, iaitu gelaran nabi. Dan nabi-nabi ini bukan boleh kita cari, boleh kita usaha mengaji sana mengaji sini sampai jadi nabi, nah kita boleh. Nabi ini pelantikan daripada Allah kepada orang tertentu. Ya, boleh demikian Tuhan sebut ya ayuhan nabi. Hei orang yang aku lantik jadi nabi. Mana begitu? Nabi maknanya naba'un. An-nabiyyu man 'indahu naba'un. Nabi-nabi ni maknanya orang yang ada berita. Dan nabi ini satu daripada kelebihan dia ialah dia dapat berita daripada Allah yang kita panggil wahyu. Hei nabi, hei orang yang aku beri berita kepada dia. Padamu inna arsalnaka. Kami utuskan kamu di muka dunia ini syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai orang yang membawa berita baik untuk syurga, wa nadhiran orang yang membawa berita buruk untuk neraka, wa da'iyan ila Allah. Dan nabi juga betul ditugas untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada Allah, kepada hukum Allah, kepada nasihat Allah, kepada doa Allah, kepada syurga Allah, kepada nikmat Allah. Segala-gala perkara yang bersakut paut pada Allah, nabi lah orangnya yang membawa kita. Tidak, nabi tidak ajak orang supaya hormat pada bangsa Arab, pada bangsa Melayu, pada bangsa Cina. Itu bukan kerja nabi. Ajak orang pada lain, pada Allah. Wa sirajan munira. Dan nabi juga ni para pelita yang benar-benar menyuluh menerangkan manusia. Nabi sendiri itu dikira pelita. Kalau dalam gelap kita perlu pada pelita, maka dunia ni selagi kita tidak baca Quran, maka ibarat kita lah gelap. Tak nampak dosa pahala, tak nampak syurga neraka, tak erti beza antara malaikat dengan iblis. Ini semua ni menandakan manusia gelap. Maka untuk membuat manusia cerah, tengok molek mana dosa, mana pahala, mana malaikat, mana iblis, mana nafsu, mana apa, agama, maka nabi lah orangnya yang dikira pelita. Sadaqallahu al-Azim. Para hadirin sekalian, hari ini alhamdulillah kita masuk dalam hari yang kedua bulan Ramadan. Dan kita kena berasa mujur boleh Allah Taala perhidupkan kita dan dengan puasa tahun ini dan tahun-tahun lepas. Pada orang yang Allah Taala matikan dia kemarin lagi, semalam lagi, pagi ini lagi, itu luar daripada kemampuan dia, luar daripada apa Allah panggil taklif dia. Kita hidup alhamdulillah. Walaupun kita tak berapa sehat, tapi kita masih hidup. Walaupun kita tak berapa kaya, tapi kita masih hidup. Kerana hidup dan mati ini kerja Allah Ta'ala. Kita doktor sendiri, hak berubah orang nak kata beribu pun mati juga. Dan benda-benda begini, benda yang menyebabkan kita terasa besarnya Allah Ta'ala. Dalam ulama sebut, manusia yang bila dipatuk ular, mati. Kerana ular ini mengandungi bisa. Yang ular sendiri itu hidup, mulut dia penuh dengan bisa tapi hidup mulai Allah. Ular sendiri itu ada bisa tapi hidup. Kita pun patut dia itu mati. Ini satu kerja-kerja Allah Ta'ala yang pernah menjaga yang kita mikir ada-ada. Baiklah, yang keduanya iaitu boleh kerana bulan puasa. Biasanya bila kita bercakap mengenai puasa,
Kita baca ayat mulai ini puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, sebagainya. Ambonya tidak bawa ayat tu supaya adik kakak berasa bahawa tidak ayat tu dah, tidak pos, tidak ayat ni mengenai pos. Bila kita masuk bulan puasa, tidak kita tidak perlu kecek mengenai puasa saja. Banyak lagi benda yang perlu kita bercakap bila masuk bulan puasa. Ini ambo dah ambo sebut. Sebab tu ambo minta ayat Kelantan tak usah sebut bulan puasa lah. Sebut bulan Ramadan. Walaupun nampak boleh jadi dia kakak berasa tak berapa beza, tak bagi ambo beza. Bila kita sebut bulan puasa, bulan puasa, bulan puasa, dan kita ni puasa sungguh, kita puasa sersah dah kerja kita. Bukan aku puasa dah, bukan bulan, bukan puasa kan. Sedangkan dalam bulan Ramadan ni terlalu banyak benda-benda yang Nabi kita buat lain pada puasa sekarang. Sebab itulah ambo alih ayat ni. Ayat ini tu yang sebutnya, ayat ini minta Allah Ta'ala minta daripada kita, udzkurullah. Hei maksudnya mukmin, kalau buat kafir, dia tak sebut Allah, tak ingat pada Allah. Orang munafik tak ingat pada Allah. Hak kafir ni, hak tak pernah mengucap dia kena syahadat. InsyaAllah orang Melayu ni bakal mengucap agamanya semua-semua. Akhir-akhir zaman ni boleh jadi ada hak tak mengucap, minta maaf lah. Orang kafir memang tak mengucap, usahkan nak semaya ban. Orang munafik mengucap, tapi perangai sebab perangai kafir juga. Sebab tu, hei orang mukmin, kalau mu nak kafir, apa boleh buat? Kalau mu munafik, apa boleh buat? Aku nak bahasa ni, bahasa ni orang mukmin ya. Jadi bila Tuhan sebut orang mukmin, cuba orang panggil luruk dada kita, aku ni mukmin, kau kafir, kau munafik. Biar kita sore, tahu rumah kita, kata masjid, kau dua anak kita duduk, ya Allah, itu aku ni mukmin, kau kafir, kau munafik. Kerana bila mu bercakap dalam Quran, mu memanggil orang dalam Quran, mu bahasa, hei orang mukmin, aku sendiri masuk kau tidaklah setengah mukmin. Ketika tu kita panggil, bolehlah kita muhasabah, boleh besar. Ini tujuan besar kita baca Quran. Dia bila berdepan dengan ya ayyuhallazina amanu, cuba berhenti sejenak, tanya diri, aku ni mukmin ke? Kau munafik. Hei orang mukmin, udzkurullaha dzikran kathira. Hendaklah kamu ingat kepada Allah sebanyaknya boleh. Ingat udzkuru. Orang kita Melayu zikir dia panggil. Kita pun Kelantan dia panggil zikir. Zikir, mari kita pakai zikir weh. Zikir ni ambil pada perkataan uzkuru lah. Zakara, yadkuru, zikran, uzkuru ni pi amal dia panggil, masuk wadah menjamuk. Jadi uzkuru, masdar dia, rangka kata dia zikr. Zikr maknanya ingat. Ingat pada Allah ni zikran kathira, sebanyak dia boleh. Alim ulama kita khususnya awal tasawuf, dia bagi zikir ni pada tiga. Pertama zikir qalbi, zikir hati. Yang kedua zikir lisani, zikir dengan lidah. Yang ketiga zikir jawarih, zikir anggota. Jawarih dalam bahasa Arab dia panggil udhun, anggota. Udhun jamak dia a'dha. Tapi orang tasawuf dia tidak guna perkataan udhun, dia guna perkataan jawarih. Jawarih mana anggota juga. Asasnya jawarih mana binatang buah. Gajah, rima, bulan, musang ni dia panggil jawarih. Kerana binatang ni, binatang bahasa jenis terkan makhluk lain untuk makan. Maka dia panggil jawarih. Soalnya apa yang anggota kita ni, orang tasawuf guna jawarih. Anggota kaki, tangan, mulut, lidah, mata, telinga ni dia panggil jawarih. Kerana benda ni ibarat binatang buah. Yang duk baluh-baluh kita dengan orang ni kira apa? Kadang-kadang sepak orang kaki. Jadi sepak orang ni menyebabkan kita mencabul hak dia, marah, baluh, kadang-kadang perang. Mulut kita kadang-kadang kita maki ke orang, pelawak dengan orang, pelawak dengan orang, maki orang, sindir orang, menyebabkan hati orang duka. Betul-betul pos-pos kita ni tekan rimah. Sebagaimana kita tekan oleh rimah, ya Allah, kita luka hati berapa, luka kulit berapa, mulut kita yang bercakap pun meluka juga. Pepatah Arab sebut, Arab apa ni, Syekh yang Arab sebut, jarahatus sinan ilaha al-ti'am. Jarahatus sinan ilaha al-ti'am, wa la yaktamu ma jarhal lisan. Luka dengan pisah parah boleh sembuh. Kalau kulit kita ni luka kerana pisah parah boleh sembuh. Tapi luka dengan lidah, kita kata uduh kat orang luka hati, pak mati ingat. Jarahatus sinan lahal tiam wala yaltam ma jarhal jarahatus
jarahat tu sinan ialah hal tiang luka kerana pisah parang boleh sembuh wala yaltama jarhal lisan, tapi tidak akan luka, tidak akan sembuh hak luka dengan lidah. Jadi lidah ni ibarat menatang buah, lidah menatang buah, kaki menatang buah. Kalau kita ambil barang orang, orang marah bertotok kadang-kadang. Kerana apa? Bapa mencuri lembu aku, bapa mencuri mutu aku, bapa mencuri aku. Ni semua ni menyebabkan orang tersawuk, bubuh nama anggota-anggota ni dia panggil jawaran, menatang buah. Sebagaimana gajah rima tu kekok orang buah, apa luka, maka begitu mulut dia. Ini kira menatang buah juga. Baik, kesimpulannya, Allah minta manusia semua ingat pada Allah. Dan bulan-bulan Ramadan begini ni bulan benar-benar bulan yang perlu benar kita pandai menggunakannya. Baik siang malam. Satu cara berzikir, zikir dengan hati. Zikir dengan hati makna kita ingat kebesaran Allah. Dia ingat lain pada Tuhan ni apa namanya? Apa namanya? Kita panggil apa? Baik dia. Penguh dia pun ada. Baik dia pun bertolak pinggang kata pelantai. Penguh dia pun bertolak pinggang. Dengan keadaan kita ni makhluk kecil, kerdil kita panggil nak lawan Tuhan. Bila kita buat benda salah, orang panggil maksiat. Asa yaksi maksiatan. Maksiat mana deraka. Bagaimana anak deraka kemo, orang panggil maksiat. Anak murid apa deraka pada guru, orang panggil maksiat. Manusia deraka pada Allah, orang panggil maksiat. Dan sebut kata maksiat mana deraka ni, tak deraka tak sudah dengan deraka, mesti ada balasannya. Taat ada balasan dia. Sama ada kita atas dunia ni, kalau orang taat pada kita, kita beri upah dia, beri gaji ke dia. Dan begitu sebalik kalau orang deraka, deraka kemuk, deraka ke toke, deraka berapa, ada balasnya. Begitu juga Allah Ta'ala, bila kita deraka pada dia, apa saja deraka pun ada balas. Di antara deraka ialah kita duduk saja, duduk saja. Kita tanya, apa tu? Ah, duduk saja. Eh sedap duduk saja. Nak boleh kamu duduk saja ni menyawa ke tak? Menyawa. Matamu boleh ke tak? Ada tak boleh tengok. Telingamu buta, telingamu tuli ke tak? Ada dengan boleh. Lepas tu duduk saja pun nama kerja. Duduk saja ni kita duduk saja, tapi seperti kita kata kereta kita tak ada, tapi enjin hidup. Bila enjin hidup deh 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 tu, kenapa kereta duduk saja pun minyak habis. Minyak habis, enjin panas, lenda, pekat, sebut mana mereka. Jadi kalau kita boleh banding diri kita hidup saja dengan kereta hidup saja, tapi enjin hidup, kita berasa dah bodoh. Bagaimana orang tak mati enjin kereta hidup, lapu buka, enjin hidup ni orang-orang bodoh. Habis minyak saja, itu ini rosak banyak perkara. Begitu juga orang hidup saja. Hidup saja-saja ni kita nyawa. Nak boleh ke nyawa ni kita fikir senang ke? Cuba kita tengok di hospital. Orang tak boleh nyawa, bubuh di doktor, macam-macam benda, hidung dia itu ini, habis duit kerajaan nak kata banyak, mana nak boleh pera orang, orang tak boleh nyawa. Beli oksigen, doktor hunga, habis hunga, mari segala nurse, segala misi, masuk capu hunga, nak mati dah kata, nak mati dah kata, nak buat mana, mentolok kata, aku tolok kata, buka suai itu, buka suai. Nak bolehkan orang ni boleh nyawa sekarang saja, nak kata banyak, mana duit negara habis pera. Ini begitu, kita ni boleh nyawa malik, jantung, denyut malik, lebih hidung, gerak malik, darah, berkali malik, tapi kita duduk saja. Dia tak kata panggil tak pandai menggunakan umum. Ini dia. Itu maknanya, uzkurullah, zikir dengan hati. Jadi kepada orang kalbu dia ingat kepada Allah, insyaAllah tak ada orang Islam yang duduk saja. Orang duduk saja atau orang Melayu, tidak orang Islam itu. Bila lagi buah, pagi tu mah buah, kuruh lembu padang cakap buah. Balik rumah supah bini pahajak cerah, bini marah tak boleh, tapi perangai malah hangit. Dan semua ni menyebabkan orang tidak zikir. Bila orang ingat kepada Allah, dia tidak ada saja, sama ada dia ingat pada bini dia di rumah, anak di rumah, tok mok tua tok tu, semua mesti bekerja untuk membolehkan rezeki halal bagi membolehkan kita hidup di dunia ni apa ni dapat nikmat Tuhan. Tu zikir qalbu kita panggil. Selagi zikir lidah, ingat pada Allah melalui lidah. Hak senang sekali gak hak kita mengatiklah. Mengatik kita ni cuma la ilaha illallah. Tak ada kita nak ubah pada lain kata. La ilaha illallah pun mengatik, subhanallah pun mengatik, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sangat nak lain nak sebut bismillahirrahmanirrahim. 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 Bacalah berpuluh ratus kali. Puah bismillah. Bismillah. Qul a'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ini perkataan Quran.
A'udzubillah pun Quran, Bismillah pun Quran, La ilaha illallah pun Quran. Quran ni bila kita baca boleh pitih lah dia. Cuma orang tak sebut pitih, orang sebut pahala. Ama sengaja sebut pitih tu kan orang liat mata belakang sebut pitih. Budak kecil, kok tua, bokok kalau sebut pitih. Kita pergi hospital tu letih tak boleh gerak. Bila kita awak tu ambil pitih dalam poket, gerak lah dia tangan. Ni tanda bisonya pitih. Jadi pitih ni, pitih hok bisa sangat ni, hanya berguna untuk dunia. Akhirat kalau bagi pitih dua guna tak laku. Supaya laku, pitih terlaku di akhirat, tukar jadi pahala. Lakulah dia. Pitih hok jual nyok, aku pitih terima gaji, aku pitih hok bayar hotel, aku pitih berapa pun bila kita berasa nak, bila kita yakin hidup aku ni di akhirat lebih lama, bukan kekal terus menerus. Dia aku nak makan berapa di akhirat kalau kita bawa, kalau tak bawa piti, kita tukarlah duit tu dengan pan. Paham buku kuliah ni ada ni. Ada nak lancar tabung Ramadan. Itu peluang dah aku, peluang. Apa bawa dah piti, adik aku bawa aku tidak tahulah. Peluang tukar duit jadi pahala. Tabung Ramadan ni kita cadang untuk apa ni jamu terawih-terawih dalam bulan Ramadan ni, dalam kota baru ni. Dan untuk raya kita bagi pakai miskin ni kota baru ni, pakai miskin kalau tak apa-apa sekali perlukan yang perlu itu tabung Ramadan. Ya, kita pun tiap-tiap tahun ini kelebihan kita orang Islam dan kelebihan kita orang Kelantan. Orang Kelantan ni orang berbudi jauh zaman-zaman lagi. Kalau untuk guru kita ni dia ajar menerima beratus tahun, iaitu menderma, sedekah, menderma tolong menolong. Jadi tiga perkara, dua, pertama zikir kalbu, itu ingat dengan hati dengan otak kita. Yang kedua zikir lisan, zikir lidah, sebut bismillah, bismillah, bismillah. Sekarang tu tak apa, bismillah, Nabi kata bismi tu, alif lami. Nabi kata alif lami, mu kata alif lami tu boleh 30, alif 10, lam 10, mim 10. Itu kalau kita kata cara-cara biasa je. Kalau kita kata tu ni ikhlas lillahi ta'ala, maka boleh jadi 30 ribu, 30 juta Tuhan beri pada kita. Duit-duit yang kita akan beli di akhirat kelak, yang kita panggil pahala. Alif lam mim. Alif lam mim tu makna pun tak ada. Dalam Quran dia panggil huruf muqatta'ah. Tak ada makna alif lam. Alif lam mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad, hamim. Ini bagai tak ada makna. Bila-bila tak ada makna pun dengan sebab dia ni Quran, maka boleh pahala. Apa kata kalau ada makna lah? Macam bismillah. Bismi dengan nama Allah. Ba, sin, min. Ba ataupun alif, salah lagi tengah tu si, min. Jadi pak bismi saja tu dah boleh 40 dah. Tambah lagi Allah itu pula. Allah tu pula, Allah tu banyak mana lah pahala buat sebut nama Allah Jalla Jalalu. Jadi semua ni berpunca daripada kita berzikir kepada Allah. Zikir. Dan zikir ni jangan sekali duduk atas, jangan nanti duduk atas surah, selonik, beri program bawa kita panggil zikir. Dah lala ni pecongak anguk ni. Perhatian mak bila-bila duduk dengar tu, ya Allah, ya Allah, tabah Allah, Allah Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Nak sebut Ar-Rahman saja, Allah saja pun tak apa, sebut ya Allah tak apa, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tak ada apa, segala nama Tuhan boleh kita sebut belaka. Dia boleh pahala belaka. Asalkan dia tu mari pada Quran, dia boleh pahala. Jadi kesimpulannya gini ya. Asal lagi, zikir jawarah. Zikir jawarah makna zikir terlibat dengan anggota tadi. Mulut kita. Kita berzikir dengan Allah. Kita berzikir dengan mulut. Apa arti? Zikir makna ingat. Bila kita nak marah ke orang. Kita nak marah ke orang. Kita pun kata. Nak kata menatang. Tapi kalau aku kata menatang dosa, maka kita pun terhenti daripada kata uduh ke orang. Kita boleh pahala. Boleh pahala kerana kita melawan nafsu. Dan sebanyak-banyak pahala tu yang buat ini, satu daripada sebabnya kerana melawan nafsu. Di tubuh kita ada nafsu. Nafsu ni orang duduk sebut sama, duduk guru pun duduk rakyat. Nak tengok tak nak, nak tengok tak boleh, tak napa. Jadi ini sebab tak napa, banyak orang terlupa. Bahasa nak kata berapa kata. Kerana kau tak teringat kau perangai nafsu. Ammarah. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini memang kerja dia suruh kita buat jahat. Supaya kita masuk neraka sekali iblis. Iblis kesik duduk seorang dalam neraka, kau tak ada sayang. Sayang ini ialah orang yang lupa pada Allah. Dengan sebab iblis masuk neraka ni kerana dia melawan Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan kata, hei malaikat sujud untuk Adam. Hei iblis sujud untuk Adam. Malaikat sujud untuk Adam. Maka dia selamat.
Iblis suruh sujud tu ada, dia tak sujud. Bukan sekat tak sujud dia, dia melawan Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api. Tu ada yang buat daripada tanah. Dia melawan Tuhan. Jadi dia berasa Tuhan dengan dia ni sama-sama nelan. Boleh tukar fikiran. Sedangkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lah. Jalan-jalan tu, situ berdosa dia, berdosa dia. Dosa dia siapa kau fikir, Tuhan tak ampun dosa dia. Kerana dia pun tak bertambah. Maka dia masuk neraka. Masuk neraka sore yang dia berasa kesih. Sore, maka dia keping juga supaya manusia masuk juga sekali dengan dia. Satu daripada ialah tidak berzikir. Jadi mulut, tak jadi kita nak pelawak, tak jadi nak mengopak, tak jadi nak pelagor, tak jadi nak menyindir, tak jadi nak berapa. Kerana kita lawan nafsu, maka kita boleh pahala. Jadi mulut ada zikir cara dia, kaki. Kaki molek-molek pagi jemaah ni, orang tu pergi masjid tu, orang ni mari surah ni, orang tu pergi sana sini. Kitanya, saya nak pergi patah hari ni. Ini orang panggil tak pandai guna kaki. Nak bulan Ramadan, pergi patah apa hari satu boleh pergi. Dia mesti hak tidak orang kuliah, kita boleh pergi. Tapi kita pandai guna kaki kita, maka kita tak pergi tempat baik, kita pergi ke tempat yang tak boleh. Pergi patah pula bawa girlfriend apa semua sekali, makin lagi teruk, makin lagi nampak tidak berzikir. Jadi kesimpulan zikir ni tiga. Zikir dengan hati, kita panggil qalbu. Zikir dengan lidah, kita panggil sebut nama Allah dengan lidah. Baca Quran, mengajar, mengaji semua ni zikir belaka. Dan zikir dengan jawareh, dengan kaki tangan kita, mulut lidah kita. Itu asas pengajian kita hari ini melalui ayat dalam bulan Ramadhan ini, supaya kita tidaklah masuk Ramadhan kira nak puasa saja, tak ada dah benda lain. Tidak, bahkan di antara perkara yang perlu kita buat dalam perbuasa ini, zikir. Sekarang ini para hadirin semua mau bawa sebuah buku karangan, nama dia Al-Fatawa. Fatawa mana petua-petua, ditulis oleh Allahyarham Syekh Sya'awi. Kata Ramadan ada datang. Ini satu kebenaran. Bulan hijrah ini tak ada masalah sopan, tak ada suatu tangan dia datang. Ia ada datang. Kami awal bulan Mu'lud, tapi tak ada nama dalam Quran. Dia nama-nama, ada nama dalam Quran ni bukan kecil benarnya. Sebab tu nama yang baik benar ada dalam Quran. Macam nama Nabi-Nabi, yang jahat benar pun ada dalam Quran. Macam perang dan sebagainya. Kau tengah-tengah, kau kita tak ada nak cry. Nah, itu kena mengetisau. Kata dia, Ramadan ini, silah dia, syahru. Tu yang guna perkataan syahru, Ramadan. Syahru kita panggil bulan. Kau sebenarnya syahru bukan makna bulan. Sebenarnya al-i'lan, wal-i'lan, wal-idhar. Asal makna syahru ni maknanya, i'lan, laungan. Kita i'lan, Melayu panggil i'lan je, kita i'lan, ubat, kau i'lan pakaian, i'lan makanan. I'lan tu dia panggil syahrul. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Qahirah, kalau pergi ke pejabat pendaftaran, dia tulis, Asyahrul Aqari. Asyahrul Aqari. Mahkamah apa pejabat pendaftaran. Syahrul maknanya laungan. Jadi bila kita pergi doktor, tanuh ni, hak saya, hak siapa, maka kita terlaung pada masyarakat semua melalui pejabat ni, bahawa tanah ni milik A. Itu, jadi syahrun ni silah dia maknanya laungan. Atau dia duduk. So, jadi bila hari Ramadan, kita pakat laung. Orang Ramadan dah weh. Dengan radio, dengan TV, dengan bodoh kecil, sekarang kita telah diisytihar dah. Oleh kerajaan, ke oleh pejabat agama, ke berapa, bulan ni bulan Ramadan. Itu dia. Kemudian, baik, Ramadan ni guna bulan. Dia nak tengok bulan Ramadan, orang tak tengok siang, orang tengok petang. Kerana nak tengok bulan. Kerana bulan ni boleh menentukan berapa hari. Matahari tak boleh, matahari dia satu lor. Tak tahu bulan berapa, tak tahu tahun berapa, tak boleh. Sengaja Allah Ta'ala buat bulan buat matahari sah. Matahari tu kerja lain. Tapi bulan satu daripada tujuan besarnya ialah Allah Ta'ala bagi memudahkan manusia kira bulan. Mula-mula dia panggil hilal, lepas tu dia panggil syah, lepas tu dia panggil badr. Hak bulan sehari, dua hari, tiga hari dia panggil syah, apa dia panggil hilal. Daripada tiga, empat, lima tu dia panggil syahr, apa yang dia panggil syah. Lepas tu dia panggil badr. Hak kemucuk tu panggil penama tu dia panggil badrun.
14, 13, 14, 15. Itu dia panggil Badr. Bahasa Arab ni memang dia kaya bahasa. Padahal Allah Ta'ala pilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa Quran. Kita ni boleh, 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 boleh. Hak sehari boleh pun boleh. Hak dua hari boleh, tiga, empat, hak enam pun boleh. Tidak kalau kita miskin sebuah segi, termasuk miskin bahasa. Kemudian kata dia, Allah Ta'ala ni, bila ni, dia nak suruh manusia semayang, kau poso, kau haji, kau zakat, kau, dia ikat kerja-kerja ni dengan langit bumi. Para hadirin semua ni persatu benda juga. Kita kadang-kadang tak terfikir benda ni. Kita nak semayang, kena lenggok ke langit. Jam-jam tak ada kita, kita tengok ke langit. Nak poso, kita tengok ke langit. Nak haji, kita tengok ke langit. Ini semua ni menandakan bahawa kita duduk bumi ni berhubung kait dengan langit. Kalau langit Allah Ta'ala buat, bumi buat Tuhan buat. Kita sendiri buat Tuhan buat. Lo ni ada jam, kita tengok ke langit lah. Jadi, bila-bila ada jam pun untuk Ramadan ni, kita tengok juga. Tengok sehari bulan rata, pergi tengok bukit tu, bukit ni. Baguslah. Yang pentingnya, semayang khasnya, 5 kali sehari, nak semayang zuhur, tengok ke langit. Gelecih kau tidak. Nak semayang asar, tengok ke langit. Bagi dua dah kau mentari condong. Nak semayang murid, tengok ke langit. Jatuh dah kau, apa ni, ufuk ataupun kursus syar, bulat temtari, jatuh dah kau daripada bumi. Nak isya begitu juga. Isya nak gelap, benar, pekat nampak bintang-bintang langit, isya. Subuh begitu juga, nak semayang subuh, tengok ke langit. Fajar naik kau tidak. Jadi, hubung kait di antara manusia di bumi dengan langit, yang kedua-duanya Tuhan buat, sentiasa berlaku bagi kita. Tapi dengan sebab dunia-dunia orang tengok lain, orang tengok kerja dia, ya sikit lagi orang tengok berapa pula Allah Alam. Tapi jangan sekali-kali kita terlupa dengan kita duduk tambah bumi ni. Oh Allah Ta'ala, langit buat Allah Ta'ala, dan segala-galanya langit bumi ni Tuhan buat untuk kemudahan hidup manusia. Kemudian kata dia, so, yang keduanya, Ramadan. Ambil pada perkataan Ramimdad. Tengok tingginya kajian bahasa. Orang Dewan Bahasa Pustaka duk kaji bahasa Melayu berkata siapa kau fikat ni. Tapi Arab jauh daripada beribu tahun lagi dah. Ramadan, Ramadan. Ambil pada perkataan Ra, Mim, Dad. Tiga-tiga ni ada makna dia. Mana dia gambar dia? Mana panas. Ramadan asal maknanya panas. Ramadhan insan ar-ramda ar-ramda'u makna pasir panas. Ar-ramda'u pasir panas. Ramadan musim panas, ramda pasir panas. Al-mashyat Ramadan. Bila anak kambing nak jalan atas pasir panas tak boleh rebah kerana panas dah. Arab panggil al-mashyat Ramadan. Anak kambing itu rebah kerana kaki dia tak boleh nak hijau atas pasir panas. Panas sangat. Jadi kesimpulannya Ramadan makna panas. Maka Tuhan kita ni kata, boleh jadi mula-mula tok nenek Arab, ribu tahun dulu waktu nak bubuh nama bulan, hak ni nama Muharram, hak ni nama Safar, nama Ramadan. Boleh jadi ketika tu nya ketika musim panas. Jadi bulan Ramadan jaman hak mula-mula meletak bahasa ni. Dalam Arab panggil ilmu al-wad'i. Kita ada ilmu, Arab-Arab dia panggil ilmu al-wad'i. Ilmu wad', wad' letak batu asah. Batu asah bahasa, bahasa bahasa nak makan, bahasa minum, mu nak makan nak sebut lagu mana, mu nak minum air nak sebut lagu mana, itu wada' dia panggil. Jadi ketika tu boleh jadilah tok nenek Arab ni berbuat nama Ramadan, kebetulan boleh panas. Maka Ramadan, walaupun Ramadan ada masa dia sejuk, ada masa kita sini Ramadan, sepuluh-sepuluh, tak ada masa panas mana. Tapi bagaimanapun dah tok nenek Arab letak Ramadan jam hari tu musim panas, kan musim panas lah. Walaupun Arab sendiri ketika tu musim sejuk berlaku. Itu dia. Tiap-tiap budak, orang tua, orang sakit, orang segar, bila dia bergerak, mesti ada tujuan. Allah Ta'ala pergunakan, apa namanya, naluri kita panggil ni, bila dia suruh benda, mesti ada benda, mesti ada tujuan. Mesti ada boleh benda. Bila suruh benda, bila, apa saja benda waktu yang suruh, dijanji dengan benda. Benda ni kita panggil pahala. Apa saja benda waktu yang lari, dijanji dengan benda juga. Benda ni kita panggil dosa. Berlaku. Tak ada gerak pergi kita duduk tarun yang saya saja tak ada. Hak kita panggil haru. Hak kita panggil wajib.
Oyak gapo hok benda wajib yang kita buat kosong? Tak ada, tak ada. Semayang kau, poso kau, sedekah kau, ajar orang kau, pergi orang sakit kau, tolong orang susah, semua ada pahala, ada pahala berlaku. Hok kita, hok kita tidak selera tu kita, tapi pada orang cerdik tak ada benda hok kita gerak sepuh hok Tuhan nak kosong, tak ada. Hatta barang haru, kita ada hukum lima kali. Start daripada harus, harus, sunat, wajib. Lepas tu, turun pula. Harus, makruh, haram. Tak ada benda. Bila kita buat barang, tak ada benda kosong, tak ada. Hatta harus. Harus kita wajar ke orang, harus ni benda tak ada rosak, tak ada pahala. Tak boleh berhenti sekat tu. Harus, ialah benda. Kalau buat, tak ada pahala. Tinggal pun tak ada rosak. Itu takrif biasa. Tapi takrif kita orang cengdik sikit, kita baru tambah sekali lagi. Malaikat dengan niat, niat ibadat Tuhan. Air, kita katakan air sejuk. Apa hukum? Apa hukum minum air sejuk? Harus. Kalau minum pun tak ada pahala. Tak minum tak ada rasa. Tetapi kalau kita minum dengan niat nak kecat nikmat Tuhan, alhamdulillah, perut pun kenyek, pahala pun dah. Kita minum dengan niat nak menyegarkan tubuh. Ya Allah, itu aku, tubuh aku ni hukmu. Suruh aku jaga. Kalau letih, aku kena jaga. Jangan jadi letih, segar. Caranya, minum air sejuk. Maka kita, bismillahirrahmanirrahim, minum. Lepas pada bismillah, minum tu, sebut alhamdulillah. Oh, pahala, berguni-guni. Jadi, bila-bila, minum air sejuk ni, haruh pun kalau kita pandai. Pandai, ubah suai sikit, boleh pandai. Baik. Makan daging kambing. Tok Bomo kata daging kambing ni, bisa. Doktor pun kata bisa, katakanlah doktor kata bisa juga. Penyakit, penyakit pakcik ni kalau makan daging kambing, bahaya. Dia pecah orang, dia pecah kau tu. Kita makan juga. Belahlah, doktor kata, bomo kata, kena makan. Haram. Daging kambing ni makan dia. Harus nak makan, tak apa, saya makan. Tapi kalau tentu dah bagian-bagian barat kita makan juga, jadi haram. Artinya kita merosakkan diri kita. Diri kita ni bukan hak kita, hak Tuhan. Beri pada kita suruh jaga. Tahu dah bagian-bagian mati, kita makan juga. Haram. Sepuluh orang yang bunuh diri, berdiri. Sikit-sikit bunuh diri. Itu ujung sungai, berdiri apa semua sekali. Eh, sedap. Bunuh diri, apa bunuh diri? Oh, serabut pun. Lepas tu, bila mati kena bunuh diri, senang. Masuk neraka, mengerti ke je. Kau teruk lagi, kau serabut lagi. Tapi orang yang tak kerti ni, kan? Sikit-sikit bunuh diri. Tak pas biasa pun bunuh diri. Nah, ini semua berpunca daripada jahil. Jadi kesimpulannya, apa dia Allah yang Ramadhan? Kata dia, puasa-puasa ni. Al-murar min afsiyah mujanabatul athar. Puasa ni tujuan dia ialah mujanabatul athar. Menjauh diri daripada dosa. Manusia ni, bila dia bergerak, bertemu dengan orang, ada lelah. Sama ada dosa, sama ada pahala. Jadi, supaya kita boleh kawal diri kita daripada tak buat dosa, satu daripada cara Islam ajarnya ialah puasa. Karena bila puasa ni, bila kita puasa, lapar, dahaga, letih. Bila mari letih, mari lapar. Nak pergi kedai kopi pun, nak pergi buah pun, tak ekang pun lapar. Letih ya aku, tak buah pun tak boleh. Jadi dengan sendiri kitanya terhenti daripada buah. Buah-buah ni dosa. Karena dia buah lain, mesyuarat lain. Kita pergi kedai kopi, kita ajak saya pergi jumpa orang kedai kopi, nak sesah esok. Tak apa. Tapi buah ni tak ada tajuk. Duduk tengok orang ni basikal. Oh, dia tu ni basikal lagi. Orang naik motor belakang dia. Duduk malam-malam, bagi kereta pula. Oh, kereta apa? Busuk banget kuasa. Dia tak tahu tajuk berapa sedia tu. Macam-macam tajuk tak selesai yang belakang. Orang tu panggil buah. Buah. Kalau kita pergi kedai kopi, ada tajuk yang kita bincang. Masalah anak kita, kau belah mana kat weh. Umum budak-budak kapal ni kat malam-malam keluar. Pergilah kawan balik-balik tengah malam. Bang, mulut macam-macam. Bang, rokok lah, bang, sadar. Ha, kita pergi bincang kedai kopi. Tak ada apa orang tak panggil. Orang tak panggil buah, orang panggil mesyuarat. Cuma ya, buat di kedai kopi. Itu beza. Jadi kalau kita pergi buat, dosa. Jadi supaya bulan puasa ni tidak banyak dosa melalui mulut, kita duduk rumah. Nak buat sangat, ambil Quran, buat dengan Tuhan. Bila kita baca Quran, kita buat dengan Tuhan. Kita nak buat dengan orang besar, payung. Kita buat dengan Tuhan. Orang besar pada orang besar. Besar pada segala-galanya Tuhan. Ambil Quran, baca. Baca tiap-tiap kata yang kita baca tu, oh Tuhan, oh Tuhan. Kita sapuk mulut. Sapuk mulut kita panggil. Supaya dalam hadis sebut, bila
kita baca Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan kata hamidani abdi, hamba aku puji aku. Karena Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan yang menjaga alam semua. Tuhan yang memantau alam. Hok bahasa luh daun bergerak, hok bahasa pucuk-pucuk, hok bahasa budak kecil sedang bergerak, sedang besar-besar. Segala alam ni semua Tuhan Rabb. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita puji Tuhan. Maka Tuhan sebut hamidani abdi, hamba aku puji aku. Suka Tuhan. Kerana hamba kita ni, hamba dia ni, puji dia. Suka benar. Lepas kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ya amat murah. Ar-Rahim ya amat kasihan belah. Maka Tuhan sebut senyap-senyap. Athna alaiya abdi. Hamba aku, puji aku. Baca pula Ar-Rahman. Malik yaumiddin. Majjadani abdi. Hamba aku, angkat aku. Agungkan aku. Siapa aku yang menguasai akhirat kelak. Di perkataan-perkataan begini ni, bila kita baca, arti Tuhan ada sabut mulut. Kita baca, Tuhan sabut mulut. Kita baca, Tuhan sabut mulut. Ini orang panggil buah dengan Tuhan. Pada nak buah dengan orang tak pakai tentunya, tentunya lebih baik buah ni. Okay. Buah dengan orang ni kadang-kadang dia kata, tak ada, tak ada, jangan mutih ke orang. Aku duduk agak kemung. Akhirnya mumpul saja, aku pun saja. Kita dengan buah dengan Tuhan ni, tak payah kita mituk. Tak payah kita mituk pahala, melekat. Melekat ke kanan kita dah rekod. Dia ni baca bismillah, dia ni baca alhamdulillah, pahala tu terus iman terus ke akhirat. Allahu akbar. Sebab tu tuan apa ketua kita tadi. Tujuan puasa ialah mujana betul azam. Melok diri daripada berdosa. Bukan sekali-kali tujuan puasa ini ialah untuk melaparkan orang, untuk mendetihkan orang. Tidak. Tetapi untuk mengukuhkan agama mukmin melawan nafsu dan perangai-perangai budak. Poso dibagi tiga. Poso awal, poso akapu, poso khusus, poso tu'lbah, poso khawasul khawas, poso tu'wali. Poso kapung ni, poso tak makan, tak minum, tak dekat isteri. Poso kapung. Dan inilah kebanyakan poso kita. Tak makan sehari, tak minum sehari, tak mendekati isteri sehari. Ni poso kapung, poso paling hapah. Apalagi poso hapah. Kau tak pakai hijau. Tapi kitanya duduk atas tak pakai atas ni duduk walaupun tak pakai. Yang kedua yang puasa untuk lembah. Puasa khawas, dia panggil puasa khusus. Iaitu, ifzul jawari hissit. Yang puasa jawari ni. Jawari yang tadi lah. Hak menatang buah, neko menatang buah ni kita puasakan dalam bulan, dalam Ramadan. Iaitu, raddul basar al-haram. Jaga mata. Kerana mata ni pun datang buah juga. Kita jaga dia tak tengok barang haram. Barang haram ni satu daripada maharam biasa kita sebut sama orang. Turun tembok, tengok orang tina, kok tidak apa, kok tidak tentu orang. Perempuan tu, turun, perempuan turun rumah di tembok, tak tentu orang. Sudah saja berdosa. Dan dia pula mendosakan orang lain. Tak ada pasal-pasal orang lain tu lebab, ringak juga, dia tubik tembok, tak tentu orang. Tubik belikan kemah. Orang pergi jual motor ikan, tetik-tetik motor ikan, dia gitu, kemeh. Duduk tengah mandi lagu, kain tu tepek dengan kulit, pergi tengok ikan, puan-puan. Jadi nak lagu mana? Dia jual ikan, tengok ke ikan, tengok ke dia, tengok ikan, tengok ke dia. Tak ada pasal-pasal hamba Allah ni tu lebar pakai pihak tu benar, tapi dengan sebab perempuan tak jaga diri dia, menyebabkan dia berdosa, dia orang lain tu berdosa sama macam dia. Tak ada pasal-pasal. Orang panggil dosa kering ke bukan? Itu mata. Mata pun dipanggil jawarah. Menatang buah juga. Wasawnus sam'an isra' al-muharram. Dan dia keluarnya menatang buah juga, tengok. Tengok jaga daripada ben dengar pada barang haram. Orang duduk mengopak. Kedai kopi, kapa-kapa duduk mengopak. Orang tu duduk mengacung, duduk pelaga orang ni. Kita duduk ben dengar. Pun artinya, kita membiarkan telinga kita berdosa. Maka bila kita puasa, kita lari banyak-banyak. Orang ni buah sedap mana kalau kita pakat lari tak si buah dia pun tak kena popom buah mu lari aku lari duk dia pun ya dia buah tu kerana kita duk hong. Jadi dia jetikah kita jum gapo. Jadi mata jaga bulan puasa ni, posokan mata dan posokan telinga awal qumu di ma'il batil ataupun tak ban dengar apa kita duduk sekali orang hok batil, orang akidah tak betul, orang yang bahasa orang panggil ilmu sesat, bawa ajaran salah,
atau membawa akidah-akidah agama lain, politik lain. Orang-orang dunia panggil ahli batil, orang tak pakar, jadi sampah sarat atas dunia daripada masyarakat. Orang-orang ni tak seduduk dengan dia. Dia duduk sorang, pergi sana jadi kera sumber. Dia pergi sana orang lari, sini orang lari. Tak sihat dia pun. Jadi kalau kita, bulan Ramadan kita boleh jaga selingkuh kita, tubuh kita daripada duduk sekali dengan orang ni, hari ini kita benar-benar berpuasa untuk lebat. Tiga. Wahifzul lisani amma la ya'in jumlatan. Dan jaga lidah. Jaga lidah daripada barang yang tak pakai. Yang kita panggil buah. Lidah ni orang panggil tak betulan. Dengan sebab dia tak betulan, Tuhan kawal dia. Pertama, gigi. Sedap juga ni. Lidah tak betulan. Maka Tuhan nak kawal lidah ni, dia buh dalam gigi. Kita kacik rapat. Gigi juga, lidah tak kacik lagi. Lepas tu luar tu, bibir mulut. Bibir mulut kita kacik rapat. Gigi kacik rapat, lidah tak ada apa. Kawalan Tuhan kepada lidah yang tak betulan ni, dengan dua keras sohok lembut sohok ni, boleh jadi kita tak sedar. Tapi ulihan demikian, ulihkan lidah di bagian buah, maka perlu kita posokkan dia juga daripada berbuat bagian-bagian tak pakai sepanjang musuh tadi. Wa mura'atil qalbi. Wa mura'atil qalbi bi'ukufil imam Allah SWT. Dan jaga juga qalbu kita. Qalbu fikiran kita panggil. Otak ke qalbu. Dalam bila kita baca ilmu persapah, persapah hikmah dia panggil. Pikiran keluar daripada mana? Pada qalbu keluar daripada otak. Nabi sendiri sebut qalbu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Nabi sebut tuan-tuan semua, manusia semua, dalam tubuh manusia ujung-ujung kaki pak ujung rambut ada benda so. Ya kalau molek dia ni so, molek habis kaki tangan boleh dia. Kalau rusak ni so, rusak habis kaki tangan boleh dia. Iaitu qalbu. Artinya qalbu ni mengeluarkan fikiran. Gelombang kita panggil ni, gelombang. Gelombang di pokok itu ada stesen radio gelombang, mengeluarkan gelombang di kiri. Dia kirim gelombang. Di rumah kita ada stesen menerima gelombang. Hak kita panggil radio TV. Kalau hak di wakaca ieh nu keluar gelombang, kita buka radio masa mana pun bunyi. Kalau radio, kalau stesen wakaca ieh tu duk dia mati tengah malam agak, kita buka pun tak bunyi apa. Ha, begitu juga kita. Gelombangnya dua. Stesen gelombangnya dua. Allah sa, syaitan sa. Kita kalbu kita ni kakak terima gelombang. Orang terima gelombang Tuhan mulai. Kenapa? Kerana kalbu diajar Allah ni malik. Fikiran malik. Nak pergi terawih, nak pergi cederu, nak bersedekah, nak pergi mengajar, nak pergi mengaji, nak pergi melawat orang sakit, nak pergi tulu orang susah, nak pergi. Ini semua ni gelombang-gelombang yang terima daripada Allah melalui kalbu kita. Selagi itu gelombang yang kita terima juga daripada syaitan. Seperti tadi, hari Jumaat, orang tu pergi balasan, orang sini, orang tu ada kerja sukarela, sukarelawan, cuci kubur, kau cuci rumah, orang susah, kau berapa, pakat betul rumah, makcik, orang mana miskin, berapa. Namun dah gini ni, kita kata, malah aku. Ha, malah ni, hari kita terima gelombang daripada syaitan, hati kita juga. Hati yang lagi balas, hati ni juga. Hati yang tak segi balas, hati ni juga. Ha, jadi bulan Ramadan, kata dia, jaga oleh hatimu. Jangan terima sekali-kali gelombang daripada syaitan. Bahkan bukalah sepenuh stesen kalbu pada gelombang-gelombang Allah. Zikir, cakraan, selawat, iktikaf. Ini semua ni tanda kalbu kita ni berpuasa daripada benda wuduk, bahkan ukuf oleh imam Allah SWT. Akhir sekalinya, waqaful yadi anil muharram min kasbil fahisha. Dan jaga tangan. Kita ada tangan. Pegang duit halal pun tangan ni juga. Pegang duit haram pun tangan ni juga. Duit halal ni kata-kata kita pergi jual pucuk ke pucuk ulang bila turun tan juga kutip pucuk kemudu, pucuk nedi, pucuk berapa pergi jual boleh duit halal. So lagi tu kita pergi jual basikal ke jual berapa, jual mah mari budak jual barang sepatut 500, dia kata makcik ambil lah, beri 50 riyal sudah. So dah mah ni mah curi, kita pun suka kata ambil lah, kita ambil duit beri pada budak untuk bayar kakak mah sepatut 500 dengan jual 50 riyal 1 riyal ni sah dah. Kita ambil barang orang, barang haram, kita guna tangan kita untuk ambil kakak mah haram. Tak okey lah barang 100 mari jual 50 riyal, kau tidak kena curi kan.
baik jual mah, kau jual motor, kau berapa, jual murah lebih pada biasa, soh dah bagian-bagian curi, jangan sekali-kali kita guna duit, guna tangan kita untuk jamu bagian lagu ni. Kita kata tak, awak motor ni berapa jual murah, cucu curi ni awak ni, amat tak say. Bagian ni bagian mah ni, 500 ni berapa jual kamu, 50 ya, soh bagian curi, amat tak say. Hai, royak tu gitu. Bila-bila tangan kita, kita tak terjamu bagian curi, kita juga berdakwah pada budak ni supaya dia sah. Awak kalau boleh pergi 10 ya, pun matah ya, akharat lah, awak masuk neraka. Amor masuk neraka, pergi curi bagian curi, pergi beli bagian curi. Awak masuk neraka, pergi bagian curi. Kalau awak curi bagian orang, sedap lah. Kalau orang curi bagian awak, lagu mana? Pusing ikut tu dia. Bila-bila dia itu, kita berdakwah sikit. Apa cerita Nabi Yusuf? Tadi ni ada seorang Nabi, nama Nabi, Nabi Yusuf. Kita baca lah Quran, ada satu surah khas, dia panggil surah Yusuf AS. Yusuf ni difitnah. Baru macam-macam fitnah, termasuklah fitnah buat jahat dengan mu'akad dia. Jadi bila siapa tain, cerita panjang ni, bila siapa tain Yusuf ni bersih sungguh, maka raja negeri tu, pada mana ni, Azizul Masr ni, kira orang dia ambil, dia pelepah daripada J. Dia ambil Yusuf lah, kerana Yusuf ni budak bersih. Tuduh lah tu, dia tak kena belakang. Yusuf ni punya cerdik, punya hebat dia. Dia kata, tak saya, aku tak mau keluar dari J. Dia tanya dulu, Hoptina tuduh aku ni. Betul dia ke betul aku? Begitu Nabi Yusuf. Dia tanya dulu, apa aku ni minta keluar daripada, dia beri keluar daripada J. Aku salah, Hoptina tu salah. Aku tak mau keluar, lagi tak sesah masalah ni. Itu hebat Nabi Yusuf. Walaupun dia dikeluar, dia minta keluar daripada jib, dia nak tutup dengan kebersihan diri, kita panggil jaga malam. Wa min adabi siyam al-iksam zikrillah. Setengah daripada adab berpuasa ini mesti menyebut nama Allah sebanyak-banyak seperti kita sebut tadi. Wa taqidhi qabil lisan wa taqwatu al-mujamalah. Dan jangan guna lidah untuk balah orang, tengkar orang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, unzilat suhufu Ibrahim AS fi awal tahun Ramadhan. Nabi kata, kitab yang Tuhan turun dari langit untuk Nabi Ibrahim, dia panggil suhuf, turunnya malam pertama Ramadhan. Ini sejarah. Sejarah Ramadhan ni bukan sekat turun Quran je. Ibrahim AS tu bagi Nabi kita, dan tu rohani kita semua sekali ini, Allah Ta'ala turun suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa dalam surah Sabih itu, diturun dari langit malam pertama Ramadhan. Wa unzilat at-taurat li sittin madhana min Ramadhan. Dan Taurat turun ke Nabi Musa ialah naik bulan Ramadhan. Wal Injil isat 10 khat min Ramadhan. Dan Injil Tuhan turun ke Nabi Isa malam 13 Ramadhan. Wa ba'da nuzul Quran fil ashr awaqib min Ramadhan. Dan permulaan turun Quran dari langit, dari Loh Mahfuz pada langit dunia kita panggil ialah 10 Ramadhan, 10 akhir daripada Ramadhan, kalau kita panggil 27. Jadi sebab itulah 10 Ramadhan start daripada selikur dua likur tu, kita ada minta benar-benar menumpukan sepenuh perhatian untuk berabdi pada Allah, sama ada etikah kau, sama ada bersedekah kau, sama ada berzikir tengah jalan kau, sama ada baca Quran kau, buat je lah asalkan benar-benar kita nampak menghargai 10 akhir Ramadhan. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. Puasa baik, Quran baik. Kita berpuasa dan kita baca Quran, demo dua ni tolong kita hari akhirat. Akhirat kelak kita tak ada nak tuju, nak cari anu, nak cari piti tu tetap bawa saya buta, nak cari orang besar jadi orang kecil habis akhirat kelak. Maka hok boleh tolong kita akhirat kelak ialah puasa sah, Quran sah. Yaqulu siyamu ay rabbi ma tau ta'am wa syawah wa syafi' ni. Puasa ni akan berupa orang gi jumpa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan aku, mung suruh apa ni, mung larang orang yang puasa ni. Kita katalah ambo puasa atau dia kakak puasa. Puasa orang ambo ni akan jumpa dengan Tuhan akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan aku, mung larang ni aziz dalam Ramadan itu, larang makan, larang puasa, maka dia tak makan mati, lagi syahwat tak buat mati. Maka tolonglah beri peluang pada aku, tolong dia hari akhirat. Habis tu tuan-tuan semua, hok puasa, insya-Allah puasa belaka hari ni, tiap puasa masing-masing akhirat jumpa dengan Tuhan. Ya Allah, itu aku mulakan dia tak makan bila puasa, dia tak makan mati kerana mu
mulai dia tak minum bulan puasa, siang hari bulan puasa dia tak minum sungguh, mulai dia mendekati isteri bulan puasa dia tak dekat sungguh, maka beri peluanglah pada aku tunuh dia akhirat hari ni. Wa yaqul Quran, hoge Quran pula mana tahu nama belai bersyafin itu mai Quran pula. Quran hok kita cedugu Quran kita terawih ni, ya Allah itu aku mulai dia tidur malam untuk kena baca Quran, nak tidur sikit tak jadi kena baca Quran sama ada cedugu tak terawih, maka dia tak tidur sungguh kerana baca hari ini berpeluanglah pada aku kata Quran tolong dia akhlak. Dan ini sebahagian daripada apa ni fadilah-fadilah kita panggil bulan Ramadan. Dan kita atas dunia ini ada perkataan fadilah dan ada perkataan khusyak. Khusyak ni hak biasa dia ambil putih diri, dia ambil daunnya, dia ambil putih bergantungan, dia kaji-kaji maka boleh jadi begini, itu kita panggil khusyak. Selagi kita panggil fadilah, fadilah mari Nabi tak boleh buat kajian. Kalau baca begini buat kajian lagu mana tak boleh. Apa Nabi kata baca begini boleh, begini buat, begini boleh, begini sedekah, begini boleh, begini, itu kita panggil fadilah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا هذه وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير الله.